Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adawna fi'ul mithilin amin. Summa yaghsilu rijlahul yumna salasan. Kemudian dia membasuh akan kakinya yang kanan 3 kali. Jadi kanan dulu basuh 3 kali. Wa yukhallilu bi khinsiri yadihil yusra min asfali asabihi rijlil yumna. Wa yukhallilu, dan dia menselak-selakkan, bi khinsiri yadihil yusra, dengan menggunakan kelingking tangannya yang kiri. Pakai ini, menggunakan kelingking tangannya yang kiri. Ini kelingkingnya. Dari mana? Min asfali asabi'i rijlil yumna, dari bawah jari jemari kaki yang kanan. Ya, kaki kita ya. Ah, kiri masukin kiri. Gitu ya. Paham ya? Selatnya. Ya, masalah wudu nih. Wa yabda'u, dan dia mulai, minal khinsiri, dari kelingking, minal rijlil yumna, dari kaki yang kanan. Mulai dari kaki kanan ya, dari kaki kanan, mulai dari kelingking. Wa yakhtimu, dan dia akhirkan, bil khinsiri minal yusra, ya, di kelingking daripada kaki kiri ya. Jadi kita mulai dari sini Pak, kelingking ini, terus sampai ini, terus sampai kelingking kaki kiri ya, sampai kelingking kaki kiri dari bawah. Nah, di sini ya harus mendukung tempatnya Pak, tempat uduknya harus mendukung. Kalau enggak mendukung bisa kejengkang. Iya. Nah, jadi masjidnya nih sini nih Ustaz nih ya. Diperhatiin masjid tempat wudunya, hendaknya ada pegangan di atas. Ya. Pegangan di atas, kemudian tempat naruh kakinya ada. Iya. Nah, dikira-kirakan aja tuh. Terenak jadi itu kalau begitu. Iya. Naruh kakinya. Itu begitu insya Allah tuh bagus tuh. Ya, cakep tuh begitu. Ya, kalau ada pegangannya enak dia megangan. Kalau tempat duduk itu biasanya basah. Orang biasanya enggak pakai juga. Saya tadi juga coba dikasih sarapan begini. Iya. Iya, kebanyakan tempat duduk itu enggak kepake. Kenapa? Karena basah kebanceretan sehingga enggak dipakai. Akhirnya apa? Mubazir juga. Jadi hemat saya sebaiknya, walaupun sebenarnya dia sangat mendukung kalau kita duduk tuh, tapi kebanyakan basah jadi enggak dipakai. Jadi seyogianya jangan dah. Jadi bagaimana maksimalkan, yaitu yaitu pegangannya biar bagus, tempat naruh kakinya biar bagus, enakin itu, nyamanin, buat nyaman. Jadi kita desain sedemikian rupa yang bagus. Hemat saya memang kalau untuk tempat wudu lalu tempat kencing di masjid itu harus didesain sedemikian rupa yang bagus buat orang nyaman. Jangan jorok, jangan beri kesan jorok, jangan, biar bersih, bersih sedemikian bersih ya, biar bersih.
tempat kencing juga itu diberikan yang orang bisa bisa nongkrong, bisa diri, artinya beri kak posisi. Bisa, keadaannya bisa nongkrong, bisa diri. Tapi yang bagus kencing, kalau kita enggak ada yang sakit, enggak ada yang lain-lain gitu ya, enggak ada uzur, seyogianya kencingnya duduk, ya, jangan berdiri. Ini maksud saya, ya, beri kita suatu tempat yang bisa nongkrong, bisa diri. Takut-takut nanti ada orang yang pinggangnya sakit, yang di situ nanti ada kebancretan najis, nah itu kan boleh nongkrong. Iya, begitu ya. Ya, maksud saya jangan kaku ya, fleksibel gitu ya. Jangan diri aja, ini juga ada orang yang tempat kencing diri aja. Pakai itu tuh. Iya, apa tuh? Iya. Nah, itu enggak bagus. Sangat enggak bagus. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Beli aja tempat, kasih ruang waktu yang nyaman, semuanya nyaman gitu ya. Dan ketutup ke atas. Jangan pendek, Pak. Pendek ter orang gitu. Orang enggak nyaman orang. Ya, biar ketutup. Jadi bikin sedemikian rupa nyaman. Ya, dan harus disiapin orang-orang yang untuk membersihkannya. Marbotnya harus disiapin sebaik mungkin. Marbotnya. Ya. Biar dia bersihin itu tempatnya. Jangan beri kesan jorok. Jangan beri kesan jorok. Jangan. Biar apa? Biar orang betah di tempat kita gitu. Kan ada yang jorok banget ya, kotor banget, ih jijik jadinya. Jangan begitu. Harus sebaik mungkin. Wa yaqulu, dan dia berkata, Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tanzilul aqdamu finnari. Ya Allah, tetapkanlah tumitku, maksudnya kakiku, atas di atas sirat pada hari tergelincir kaki-kaki di neraka. Wa yaqulu, dan dia berkata, inna ghasil qadamil yusra, ketika membasuh kaki yang kiri, Allahumma inni a'udzubika antazilla qadami anis sirati yawma tazilu aqdamul munafiqin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau bahwa tergelincir kakiku daripada sirat pada hari tergelincir kaki-kaki orang-orang munafik. Nanti orang-orang munafik bakal kegelincir. Wa yarfa'ul ma'a ila ansafi saqaini, dan dia angkat air sampai setengah betis. Jadi air angkat sampai setengah betis. Iya. Maksudnya disampaikan ke sampai setengah betis. Kalau kaki, Pak, ya. Kaki guyurnya dari sini. Sama dengan tangan, guyurnya dari sini ke sini. Gitu, guyurnya. Jatuhkan air di sini. Gitu. Makanya bahasanya angkat. Wa idza faragha, dan apabila dia telah selesai wudu, qala, maka dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya, Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa yaqul, dan dia berkata, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaih. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika salihin wa ij'alni saburan syakuran wa ij'alni azkuruka zikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini lengkap nih bacaannya nih ya.
Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Amiltu su'an, aku telah melakukan keburukan ya Allah. Wa zalamtu nafsi, aku telah menzalimkan diriku. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Wa atubu ilaih, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Faghfirli wa tub alayya, ampunilah bagiku akan dosaku, dan terimalah taubat atasku. Innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Allahumma ja'alni ya Allah, jadikan aku ya Allah minat tawwabin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Masya Allah, kalau kita dijadikan orang yang suka bertaubat, Masya Allah, gembiranya kita. Jadikan aku ya Allah orang yang tawwabin, yang suka bertaubat. Orang yang suka bertaubat berarti dia selalu melihat aibnya dan mau mengakui aibnya, mengakui kesalahannya. Orang ketika mengakui kesalahannya, awal petunjuk, awal petunjuk. Saya ngaji dulu sama guru saya Kiai Makmum Rawa Buaya. Ketika saya juga yang lainnya, ketika salah ditanya, tahu nggak ente salahnya? Tahu nggak salahnya ente? Kita kan kalau ngaji begitu. Waktu itu lagi ngaji, ya, lagi ngaji kasih patuh saja. Itu kasih patuh saja, kita ngaji di Irop itu. Ngajinya di Irop. Di Irop, Masya Allah. Bagaimana kagak mau bisa tuh murid? Sekarang ngaji nggak pakai Irop-Irop gitu. Kalau kata pihak masih lagi. Iya. Ketika salah ditanya oleh beliau, ente baca salah, bukan itu bacanya. Tahu nggak ente salah? Di mana salahnya? Ditanya. Tahu, ya udah bagus. Jadi ketika tahu, kita tahu salah, bagus. Ya, nanti insya Allah kita ya mengakui salahnya, ya, dan kita mau bertobat. Yang berabe itu orang kaget tahu kalau dia salah, padahal salah. Maka ini sulit untuk bertobat. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Katanya pakai, kalau orang teman yang baik, sendalnya pakai sendal kejepit putus, dia bertanya dosa apa saya. Ah, betul. Itu baik-baiknya. Putusnya tali sendal, dia bertanya dirinya. Ah, lantaran dosa. Putusnya tali sendal lantaran dosa. Jadi banyaklah kita istighfar, dan ketika kita tahu, buru-buru kita minta maaf. Jangan sampai kita punya salah sudah diketahui oleh seseorang, lalu kita diam-diam aja, kita sembunyikan, kita tidak minta maaf, apalagi berargumentasi. Jangan. Ada kali argumentasinya salah dianggap benar. Nah, itu dia apalagi. Jangan sampai begitu. Kita biasain tuh dengan anak-anak kita, biasain anak-anak kita, kita biasain seperti itu. Kalau salah minta maaf, salah minta maaf, itu awal petunjuk, dan kita senang yang seperti itu. Insya Allah nanti akan dalam bimbingan Allah. Salah ya, kita minta maaf, bertobat kita. Makanya nih diminta oleh Nabi menandakan suatu sifat yang sangat mulia, at-tawwabin. Jadikan aku ya Allah termasuk orang-orang yang suka bertaubat. Jangan sampai tunggu ditegur. Kalau tegur itu bahaya. Tapi masih bagus juga Allah selamatin kalau dia mau menerima. Ya. Jadi jangan sampai tunggu ditegur, kita maju lalu minta maaf. Maju minta maaf. Ada sesuatu yang kita sembunyi-sembunyi, kita enggak pengen kelihatan, itu biasanya ada yang salah. Maka kita minta maaf tuh. Jangan enggak.
Waja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku ya Allah termasuk orang-orang yang suka bersuci. Ini juga suatu yang mulia. Apa tuh? Kita selalu berwudu. Berwudu kita. Paling kagak Pak, setiap kali kita keluar dari rumah jangan sampai enggak berwudu. Dari keluar kamar mandi jangan enggak berwudu. Usahakan supaya kita berwudu. Ya. Tuh, paling kagak kita keluar dari kamar mandi wudu. Ya. Mau keluar rumah wudu, biasain begitu. Jangan sampai kita keluar rumah pengen pergi kemana, pengen pergi kuliah, pengen pergi ke pasar, pengen pergi kantor tanpa wudu, jangan. Ya. Kalau kita sudah merasa malu keluar tanpa wudu, ya. Malu sama Allah, enggak enak rasanya, subhanallah, bahagialah. Sudah diberikan manisnya rasa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manisnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagaimana supaya mencapai itu? Paksakan ya. Nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ada waja'alni min ibadika sholihin, dan jadikan aku ya Allah termasuk hamba-hamba engkau yang soleh. Kita minta sama Allah supaya jadi hamba yang soleh. Hamba yang soleh, soleh itu apa? Al-qa'im bihukukillah wa hukuki ibadillah. Orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, itu orang soleh. Ya. Ya. Dia memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak hamba Allah. Dia penuhi itu hak-hak Allah, berarti kewajiban dia, dia penuhin. Kewajiban dia, dia penuhin. Insyaallah kalau dia udah penuhkan kewajiban, kewajiban dia kepada Allah, kewajiban kepada hambanya, entar hak dia akan diberi sama Allah. Gaji jangan dipikirin, entar insyaallah dibagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti itu Allah enggak bakal bohong, walaupun Allah enggak wajib. Nah, kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh, yang baik, ya, tanggung jawab, penuh dengan tanggung jawab. Insya Allah, bapak-bapak sekalian, kita tanggung jawab setiap kali apa yang kita lakukan, insya Allah selamat. Selamat insya Allah. Jadi, tanamkan tanggung jawab di hati kita. Makanya saya mengatakan tiga. Hendaklah kita menjadi orang yang mempunyai sifat tiga. Apaan? Cerdas, ya, berakhlakul karimah, dan tanggung jawab. Umpama kita disuruh apa? Disuruh pegang ini, tanggung jawab. Disuruh itu, tanggung jawab. Disuruh ini, tanggung jawab. Disuruh ini itu, tanggung jawab. Insya Allah selesai. Kenapa? Karena ketika dia tanggung jawab, dia akan memikirkan terus menerus tuh. Ini nggak boleh sembarangan, nanti akan ditanya nanti begini. Nah, dengan begitu dia akan menjaga perbuatannya tidak menyimpang dari kebenaran. Jadi ustaz, jadi kiai, tanggung jawab. Jadi murid, tanggung jawab. Kita diserahin apa umpama, jagain stan, tanggung jawab. Ya. Disuruh pegang apa nih? Ya. Tanggung jawab. Insya Allah selesai tanggung jawab. Dan yakinlah, ketika kita diserahkan sesuatu, itu berarti Allah percayakan kepada kita. Jangan sia-siakan kepercayaan itu. Dan yakinlah, insya Allah kita bisa melaksanakan tanggung jawab itu. Jadi murid, tanggung jawab, sukses, nanti Allah taekin jadi guru. Jadi guru, tanggung jawab, sukses, Allah taekin jadi gurunya guru. Ya.
Waja'alni saburan syakuran, jadikan aku ya Allah termasuk orang yang sabar lagi bersyukur. Nih, sabar syukur menurut Imam Ghazali, ada pertanyaan, mana bagusan sabar sama syukur itu? Sabar identik kepada susah, syukur identik kepada kaya. Tapi kata Imam Ghazali, dua-duanya mesti ada. Kaya mesti syukur dan sabar, miskin mesti sabar dan syukur. Gitu. Kaya mesti sabar, mesti syukur dan sabar. Miskin mesti sabar dan syukur. Miskin mesti sabar dan syukur. Sabar aja udah segini alhamdulillah, dan syukurin aja. Sabar, kaya mesti sabar dan mesti syukur dan sabar. Syukurin kamu dikasih rezeki yang banyak dan sabar. Sabar, sabar. Gunakan itu harta dengan baik. Sabar. Jangan melakukan yang haram. Waja'alni azkuruka zikran katsiran, jadikan aku ya Allah berzikir kepada Engkau zikir yang banyak. Zikir biar banyak. Az-zikru marsumul wilayah. Zikir itu adalah tandanya kewalian. Banyakin zikir itu sifatnya wali-wali Allah, zikirnya banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan aku mentasbihkan Engkau ya Allah di waktu pagi dan petang. Itu zikir dia usama, itu dibaca. Itu zikir pagi sore. Ya, itu dibaca. Jangan sampai enggak tuh zikir pagi sore. Itu zikiran yang selalu diamalkan oleh Rasul. Siapa yang cinta sama Rasul, sepakat sama Rasul. Ya. Amalin tuh. Ya. Zikir pagi sore dia usama. Ya. Faman fa'ala hadza khutima 'ala uduhi bi khatamin, siapa saja yang melakukan ini maka dia akan dikhatamkan, akan ditutup atas udhu, akan di apa, khatamkan, akan dicap stempel atas udhunya dengan satu stempel. Wa rufi'a lahu tahtal arsy, dan akan diangkat ya. Ya, stempelnya itu di bawah arsy. Yusabbihu Allah Ta'ala wa yuqaddisuhu. Ya, maka Allah mentasbihkan dia. Allah akan mentasbihkan, Allah akan bertasbih dan mensucikan dia. Wa yaktubu lahu sawab, Allah akan tuliskan untuknya pahalanya ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Masyaallah. Ini pahalanya tuh, baca tadi tuh. Wa yukrahu, dan dimakruhkan fil udhu, pada udhu ayazila, dia menambahkan ala salasi, atas tiga. Jadi jangan sampai lebih dari tiga udhu. Makruh jadi. Makruh. Ada yang mahar. Kalau harap tetap berarti. Iya, ada pendapat. Ada yang pendapat itu. Iya. Kalau makruh. Makruh aja. Ada juga memang pendapat haram. Ada ulama gitu. Ada di kitab juga. Ya, menurut Imam Ghazali makruh aja. Wa ayusrifa fil ma'i, dan makruh dia boros pada air. Ya. Jadi kita kalau wudu di keran itu kerannya jangan gede-gede. Ya, kecil aja. Yang penting ini. Jangan gede-gede airnya. Tuh kalau gede, srot itu boros. Iya. Iya. Dan kalau lagi kita masuk, dimatiin dulu yang bagus, matiin dulu. Ratain. Iya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyan fudha yada faya 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 rusyal ma'a wa ayataqallama fi asna'i udhu'i. Dan dimakruhkan bahwa dia meng ya ya apa mengibarkan, mengebretkan apa
mengirapkan ya bahasanya itu ya, mengirap kepret, kepret bahasa Betawi kepret itu ya, mengirapkan tangannya bahasa Indonesia yang mengirapkan, iya iya kita gini nih itu makruh. Faya rusal ma'a, lalu ia memercikan air, makruh. Jadi biar aja dia basah. Wa ayatakallama fi asnain udhu, dan makruh dia berbicara di tengah-tengah udhu, ngobrol. Ya illa lil hajat, kecuali ada hajat itu enggak apa-apa. Ya jangan ngomong, jangan ngobrol. Makruh. Mualat sih sunnah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma makruh. Makruh. Makruh juga jangan dikerjain, Pak, ya. Makruh artinya dibenci. Jangan dikerjain. Wallahu a'lam bishawab.